Bapak dan Ibu sekalian yang dihormati, perlu kita sambut kehadiran calon. Bapak silakan. Kami persilakan untuk langsung. Silakan. Bapak silakan langsung memasuki ruang resepsi. Silakan Bapak. Ya, stop. Mohon musik di stop dulu dengan operator. Ya, musiknya di stop. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amin. Yang kami hormati, keluarga besar Bapak Orma dan Ibu Tarwiyah almarhumah. Yang kami hormati Bapak Muhni dan Ibu Mistini beserta seluruh keluarga besar, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, para alim ulama, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, kami tidak mengasihi rasa hormat dan takdim kami. Pertama-tama marilah kita majukan puja dan puja syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Muhni. Dalam rangka sebentar lagi kita akan menjadi saksi dan menyaksikan pernikahan saudara Dodo Suhardono Eskom, putra tercinta dari Bapak Orna dan Ibu Tarwiyah almarhumah, yang akan mempersunting saudari Francisca Dwi RM SPD, putri tercinta dari Bapak Muhni dan Ibu Mistini. Salam serta salawat marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan di akhir zaman kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan saya Agus Pramuka selaku acara akan menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dan yang kedua atur penyerahan calon mempelai pria. Dari keluarga besar Bapak Awana nanti akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Sahlani, dan untuk menanggapi atur pasrah temanten nanti keluarga besar Bapak Muhni akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ustaz Muhni. Dan selanjutnya calon mempelai pria kita andalkan menuju meja akad nikah untuk mengikuti prosesi ikrar, ijab dan kabul yang dipimpin oleh Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk itu marilah rangkaian acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah.
Mudah-mudahan rangkaian acara dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Alah hadirnya, Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, marilah sejenak kita mendengarkan penyerahan calon mempelai pria dari keluarga besar Bapak Warna yang akan disampaikan oleh Bapak Sahlani. Untuk itu kepada Bapak Sahlani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhni beserta Ibu Mistis. Kami hormati Bapak Kiai Ibu Mistini. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Mukti Mukni serta para Bapak Ibu sekalian wabikhusus Ketua RW 03 dan RT 04 serta para hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami tidak sebuti nama satu persatu dengan tidak rasa mengurangi hormat dan takjim. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat iman Islam serta sehat walafiat sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mewakili dari Bapak Waras beserta Ibu Tarwiyah almarhumah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan penyambutan dari Bapak Muhni beserta keluarga beserta rombongannya. Yang kedua juga selanjutnya kami mohon maaf beserta rombongan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya kami menyampaikan salam takjim dari Bapak Waras beserta keluarga kepada Bapak Muhni. Dan yang terakhir, kami beserta rombongan mengantarkan sekaligus menyerahkan calon mempelai pria yaitu putra dari Bapak Waras yang bernama Dodo Suhandoko, putra kelima dari Bapak Waras yang insya Allah nanti akan ijab kabul dengan saudari Prasiska Dwi RM SPD. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan kita mendoakan dari awal sampai selesai dapat berjalan lancar. Sekaligus kami sampaikan bahwa amanah dari calon mempelai pria membawa mahar sebesar 15 gram emas dan 25 gram logam mulia. Itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik Bapak, saya menyerahkan calon mempelai pria ya, beserta barang bawaannya khususnya tadi bahasa yang telah disebutkan tadi. Itu. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sahlani yang telah menyerahkan calon mempelai pria beserta bawaannya. Dan selanjutnya kepada Bapak Kiai Haji Ustadz Muhammad di Kamusak.
Bapak. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hata 'anhum min sama'il aqli kulla hijabin min syihabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaza litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin li qawmi yatafakkarun. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatajawaz, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa qala Syekh Ibnu Malik bi kitabihil Alfiyah, al fa'ilul ladzi kamarfu'i ata Zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Yang kami hormati calon besan dari pihak laki, bapak waras sekeluarga, tentu dengan rombongannya, dan juga puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau selalu memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga dengan mendapatkan rangkaian nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita dari dua pihak dipertemukan di tempat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini penuh dengan keberkahan, juga mendapatkan ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana kita maklumi bahwa tadi perwakilan daripada bapak waras sekeluarga calon pengantin laki yang bernama Dodo Suhardono Eskom untuk ditikahkan dengan putri kami, yaitu Prasiska Dwi RMSPD. Tentunya kami terima dengan senang hati, dan insya Allah nanti langsung wali mujbir itu ayah kandungnya, yang akan menjadikan wali, tidak akan diwakilkan kepada siapapun insya Allah, karena ini satu kesempatan yang terbaik,
Satu, nomor kedua, kata saya, ini kita kedatangan seorang laki-laki yang tampan, seorang anak muda yang tampan. Sebagaimana kaidah ahli sufi ilmu nahwu mengatakan, al-fa'ilul ladzi kamarfu'ai atta zaidun muniron wajhuhu ni'mal bata. Seorang anak muda yang tampan, tampan jiwa, tampan raganya, mukanya, jasadnya, juga tampan hatinya, kemudian diserahkan kepada kami, tentu kami terima dengan senang hati dan lapang dada. Nomor kedua, ada bawaan-bawaan beberapa parsel, termasuk kue-kue dan pawaki buah-buahan. Tentu kami juga senang hati, kami sebagai perwakilan daripada keluarga menerima dengan senang hati dan lapang dada. Insya Allah ini akan menjadikan suatu keberkahan untuk keluarga kami, wabil khusus Bapak Muhni sekeluarga. Untuk mempersingkat waktu, kasihan yang di belakang kepanasan. Ini saya sudah jelas penerimaan dan penyerahan, maka insya Allah nanti dilanjutkan dengan akdun nikah yang akan langsung diwalikan dengan wali mujbirnya, ayah kandungnya sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji. Kami silakan untuk ke depan sini sebentar, Bapak. Bapak Kiai Haji, monggo silakan. Pak Haji, sebentar. Saling berjabat tangan. Salam namaste saja, monggo sebentar. Ibu, Bapak, Ibu tetap. Ya, namaste boleh? Ya. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kepada Ibu Sukihar. Kami silakan untuk menyerahkan salah satu barang hantaran. Diberikan kepada Ibu Mistini, monggo silakan. Yeah. Silakan berjabat tangan, boleh. Tahan dulu, Ibu. Ya. Terima kasih. Ibu Mistini masih tetap di sini. Ya. Silakan kepada calon mempelai pria berjalan sendiri, monggo maju ke depan. Sendirian. Ya. Lurus, ya, stop, Ibu. Hadap-hadapan, jangan belok sebentar. Ya. Ibu menghadapnya ke sini, Bapak silakan. Sebentar, Ibu, menghadap ke calon mempelai. Agak mundur sedikit. Agak geser sebelah sini, ya. Silakan yang membawa bunga melati maju ke depan, ya. Moga Ibu Mustini diambil bunga melatinya, dikalungkan kepada calon mempelai pria. Moga agak nunduk dikit. Yang membawa bunga melati boleh mundur, ya. Silakan nunduk, Mas. Ya, pelan-pelan Ibu sambil ditata, ya, sampai ke bawah. Ye, sebentar. Cium tangan. Ye. Ya, cium tangan ke Bapak. Iya, oke. Okay. Sebentar, sudah siap. Nganten tetap di sini duduk. Bapak kami persilakan untuk berjabat tangan dengan calon besan lebih dahulu. Mau Bapak? Iya, mau Bapak. Bapak mau silakan putar sambil jalan. Berjalan. Yuk. Ya, sama besan. Langsung Bapak berdiri di sebelah. Maju dikit, Mas. Biar kelihatan. Iya, sudah. Mau Bapak mau ini langsung sebelah sini. Sudah? Sudah? Oh belum. Ye. Silakan Bapak Mohni langsung ke sebelah sini.
Monggo Ibu silakan selanjutkan jabat tangan dengan calon besan juga boleh, monggo silakan. Iya. Ya, menghadap ke sini, Pak. Iya. Iya, Bapak silakan sini. Iya. Mohon kepada untuk bisa membawa barang hantaran dan nanti tolong diserahkan kepada keluarga besar calon mempelai wanita terkecuali mahar. Monggo silakan Bapak Muni untuk menghantarkan putra tercinta calon putra tercinta menuju meja akad nikah. Monggo silakan. Yuk silakan. Langsung saja boleh silakan. Monggo silakan. Yuk silakan monggo. Langsung menuju meja akad nikah. Tunggu sebentar, karena mejanya mau diarahkan agak menghadap ke kiblat katanya, Jis. Moga mohon bantuannya rekan-rekan. Ya silakan calon mempelai pria di sebelah sana, wali nikah di sebelah sini, mohon untuk disiapkan sarung tangan wali nikah dan mempelai pria. Ye, sarung tangan calon mempelai pria sama sarung tangan untuk wali nikah. Kami juga mengundang saksi dari kedua mempelai. Saksi dari calon mempelai pria di sebelah sini, monggo silakan. Siapa? Saksi dari calon mempelai wanita, monggo silakan. Bapak Suparman di sebelah sini. Kita juga mengundang Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gadung. Saksi dari calon mempelai pria di belakang sini, saksi dari calon mempelai wanita, Bapak Penghulu sudah hadir belum? Mohon dikonfirmasi. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati pada pagi hari ini, ijab dan kabul pada pagi hari kita laksanakan. Calon mempelai pria dan wanita kita hadirkan di meja akad nikah. Dan untuk itu akan saya berikan himbauan atau informasi lebih dahulu pada Bapak dan Ibu yang pada saat ini mengajak putra dan putrinya, mohon putra dan putrinya agar digeser terlebih dahulu. Jadi nanti tidak mengganggu rangkaian ijab dan kabul pada bagian ini. Yang kedua kepada Bapak dan Ibu sekalian yang membawa alat komunikasi atau handphone, kepada Bapak dan Ibu sekalian kami mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan terlebih dahulu. Kami aturkan selamat datang kepada Bapak Penghulu, monggo silakan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati pada kesempatan pagi hari ini, ikrar idab jan kobul kita laksanakan, kedua mempelai disandikan. Untuk itu kami mohon kehadiran calon mempelai wanita. Ya, kepada keluarga mohon untuk bisa menghadirkan calon mempelai wanita.
Moga silakan mempelai wanita. Ya, yang masih ada di kamar mohon untuk bisa menghadirkan calon mempelai wanita. Moga silakan. Mbak Francisca Dwi RM SPD. Bapak dan marilah kita sambut kehadiran calon mempelai wanita. Dan himbauan yang berikutnya yaitu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berada di ruangan ini, kami mohon untuk mengenakan masker dan mohon untuk duduknya jangan saling berdekatan, ya. Terkecuali yang berbicara boleh tidak memakai masker. Ya, silakan calon mempelai pria untuk berdiri lebih dahulu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita ciptakan yang sejenak. Kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata Ustazah kita sudah datang, yaitu kepada Ustazah Hajah Nur Hasanah. Monggo silakan. Mohon bantuannya kursi 10 di sebelah situ. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan untuk sementara waktu kita ciptakan yang sejenak terlebih dahulu. Sekali lagi, marilah kita sama-sama ciptakan yang jenak. Kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan kepada Ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah yang telah berkenan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan yang membaca, yang kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya detik-detik ikrar ijabah kabul. Namun sebelumnya saya kembali mengimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mengajak putra dan putrinya untuk sementara waktu agar bisa dibimbing lebih dahulu, jangan sampai membuat gaduh sehingga akan mengganggu jalannya ikrar ijab dan kabul. Dan yang kedua kepada Bapak dan Ibu sekalian yang membawa alat komunikasi atau handphone, untuk sementara waktu mohon dinonaktifkan terlebih dahulu atau di silent. Dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang akan ikut mengabadikan prosesi ikrar ijab dan kabul ini, kami mohon untuk berada di belakang rekan-rekan fotografer utama.
Jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang membawa foto HP, kami mohon untuk agak jauh lebih dikit karena nanti akan mengganggu rekan-rekan kita dari fotografer utama yang akan mengambil jalannya ikrar, ijab, dan kabul pada pagi ini. Dan yang terakhir, apabila rangkaian ikrar, ijab, dan kabul telah selesai, kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon jangan bertepuk tangan dan nanti kita cukup doakan bersama-sama. Itulah kiranya himbauan kami dan marilah kita sama-sama mengikuti prosesi ikrar, ijab, dan kabul yang akan dipimpin oleh Bapak Penghulu dari Kantor Sanak Kemenag Kecamatan Pulau Gadung. Untuk itu kepada Bapak Penghulu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'uqdatan nikah nafilatan min nawafili syari'atihil muhimmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan keluarga besar Bapak Muhni dan Ibunda Mistini, keluarga besar Bapak Waras dan Ibunda Tarwiyah almarhumah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim kami, rasa hormat kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Hadir di tengah-tengah kita sebagai saksi utama yaitu yang terhormat Bapak Suparman dan yang terhormat Bapak Jaya Supeno, serta yang pada kesempatan kali ini sangat berbahagia, Saudara Dodo Suhardono dan Saudari Francisca Dwi Rosita Mulyawati. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan kelak bisa menjadi keluarga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin, amin, ya Rabbal Amin. Bilkhusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Bukhni,
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan anugerah dan kenikmatan itu, kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini. Niat kita niat ibadah, yaitu menyaksikan sekaligus memberikan iringan doa dan restu atas rencana pernikahan putra putri tercinta ini, saudara Dodo Suhardono dan saudari Francisca Dwi Rosita Mulyawati, yang sebentar lagi insya Allah akan dilaksanakan. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iringan doa dan harapan yang begitu besar, mudah-mudahan kita semua selaku umat beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali sekaligus menghantarkan prosesi akad nikah putra putri tercinta ini, marilah kita sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah dengan harapan ijab kabul nanti. Resepsi nanti yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar, dengan hikmat, tanpa halangan suatu apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Thumma ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tempat yang sangat mulia ini, izinkanlah kami, petugas kantor Rusun Agama Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, membacakan data calon mempelai. Calon mempelai pria bernama saudara Dodo Suhardono bin Bapak Waras. Calon mempelai wanita bernama saudari Francisca Dwi Rosita Mulyawati binti Bapak Muhni, mas kawin yang telah disepakati yaitu logam mulia seberat 25 gram dan perhiasan emas seberat 15 gram dibayar tunai. Yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung dari saudari Francisca Dwi Rosita Mulyawati, yaitu yang terhormat Bapak Muhni, serta disaksikan oleh dua orang saksi utama, yaitu yang terhormat Bapak Suparman serta yang terhormat Bapak Jaya Supeno. Tentunya kita semua yang hadir di sini menjadi saksi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan iringan doa tersendiri bagi kedua calon mempelai ini kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti. Allah senantiasa murahkan rizkinya, Allah berkahi rizkinya, serta dijadikannya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudari Francisca Dwi Rosita Mulyawati, bahwasanya sebentar lagi dengan niat ibadah Anda akan melangsungkan akad nikah dengan calon suami pilihan saudara. Nikah tujuannya adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa kunci keridhaan Allah adalah karena ridhonya orang tua. Oleh karenanya, sebelum ijab kabul dilaksanakan, kami persilahkan kepada calon mempelai untuk meminta izin, meminta restu kepada orang tua tercinta kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Mama yang Ananda hormati, Ananda mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan yang telah Ananda perbuat kepada hari ini.
Ananda menyadari dengan sepenuh hati betapa besar pengorbanan Bapak dan Mama, perjuangan Bapak dan Mama untuk mendidik dan membesarkan Ananda. Sampai detik ini Ananda belum bisa membalas seluruh perjuangan pengorbanan Bapak. Hanya doa yang hanya Ananda aturkan. Semoga seluruh amal baik Bapak dan Mama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda mohon doa restu doakan Ananda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami mohon ibunda dari Mbak Francisca. Ya, cium tangan sama ibundanya. Cukup. Ya. Hadirin yang berbahagia, mengingat syarat dan rukun nikah masing-masing calon suami, calon istri, wali nikah serta dua orang saksi nikah, restu kedua orang tua telah mengiringi saudara Francisca untuk segera membangun rumah tangga. Dan tinggal satu rukun nikah lagi, yaitu ijab dan kobol. Sebelum ijab kobol dilaksanakan untuk mendapatkan keberkahannya, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan khutbah nikah yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Mukni. Fadal Mas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتجوز فإنه أغض للبصر وأغض للبصر وأحسن للفرج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله. Demikianlah lantunan khutbah nikah. Semoga beliau yang membaca serta kita semua yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan cucunan rahmah, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekali lagi, dengan niat ibadah marilah kita sama-sama saksikan detik-detik yang sangat suci, sakral serta bersejarah ijab kabul antara Francisca Dwi Rosna Mulyawati dengan Dodo Suhardono yang langsung dilaksanakan oleh walinya yang terhormat Bapak Muhni. Mari kita hantarkan dengan baca istighfar 3 kali serta 2 kalimat syahadat. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ahi dana suhardana bin waras uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Dodo Suhardana bin Waras, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Francisca Dwi Rosita Mulyawati kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 25 gram dan seperangkat emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Francisca Dwi Rosita Mulyawati binti Bapak Muni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair wa afi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal 'adzim, astaghfirullahal 'adzim, astaghfirullahal 'adzim. Alhamdulillahirabbil 'alamin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalikal karim 'alim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Dodo Suhardono wa Francisca Dwi Rosita Mulyawati. Wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ijab kabul yang merupakan rukun nikah yang terakhir dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan saat saudara Dodo Suhardono mengucapkan saya terima nikahnya Francisca Dwi Rosita Mulyawati binti Muhni dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, saat itu pula saudara Dodo Suhardono dan saudari Francisca Dwi Rosita Mulyawati telah sah sebagai seorang suami istri. Baik, Bapak Ibu hadirin di hadapan wali, para saksi dan tamu undangan, kepada Mas Dodo Suhardono yang telah sah sebagai seorang suami, kami persilahkan untuk membaca janji setia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli 2020, Dodo Suhardono bin Waras berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Francisca Dwi Rosita Mulyawati binti Muhni dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sangat sigap taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhkanlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amal Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta Timur, 25 Juli 2020, suami Dodo Suhardono. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian, pembacaan janji setia yang baru saja diucapkan, baru saja disampaikan oleh pengantin baru kita, Mas Dodo Suhardono. Intinya di hadapan kita semuanya, Mas Dodo Suhardono telah berjanji dengan sesungguh hati bahwasanya akan menjadi seorang suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, dan akan pergauli istri tercintanya yang bernama Mbak Francisca Dwi Rosita Mulyawati dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Kita doakan mudah-mudahan janji setia akan menjadi seorang suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, benar-benar diwujudkan, benar-benar dilaksanakan, sehingga kelak bisa menjadi keluarga, keluarga yang bahagia, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama saksikan penanda tangan berkas pernikahan oleh pengantin baru kita, Mas Dodo Suhardono, istri tercintanya Mbak Francisca Dwi Rosita Mulyawati, wali nikah serta 2 orang saksi nikah. Monggo.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Begitu bahagianya Mas Dodo Suhardono. Penandatangan berkas pernikahan, ijab kabul telah selesai dengan baik. Itu artinya Mas Dodo dan Mbak Francisca telah sah dan resmi sebagai seorang suami istri. Nggak usah nangis Mas, tenang aja Mas. Saya yakin nangisnya Mas nangis bahagia, luar biasa. Karena apa? Itulah yang menjadi awal pintu gerbang ke depan Mas. Mudah-mudahan keluarganya Mas Dodo dan Mbak Francisca bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya berikan buku nikah, sedikit pesan kepada Mas Dodo dan Mbak Francisca bahwa intinya Mas Dodo Suhardono. Saat ini tanggung jawab sepenuhnya Mbak Francisca Dwi Rosita Mulyawati telah diserahkan sepenuhnya kepada Mas Dodo. Jaga amanah itu, jaga tanggung jawab itu, bahwa suami itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami itu pelindung, suami itu pemimpin, dan suami adalah imam. Tentunya tidak hanya imam di dalam sholat saja, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan semua akan terangkai, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Mas Dodo sudah siap ya. Alhamdulillah Mbak Francisca Dwi Rosita Mulyawati, saya berpesan, jadilah seorang istri yang selalu taat pada suami selama masih dalam koridor syariat agama Islam. Bisa menjaga kehormatan suami dan bisa menjaga kehormatan keluarga. Yang terakhir, atas nama kantor Rusun Agama Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, sekali lagi mengucapkan selamat berbahagia. Dan apabila ada kekurangan, kehilafan, dan ketidaksempurnaan kami dalam berikan pelayanan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Penghulu dari Kantor Rusun Agama Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur yang telah berkenan memimpin ikrar, ijab, dan kabul. Untuk itu kepada kedua saksi, sebentar nanti kita penyerahan maharnya biar berdiri saja mungkin, belum dicit, sebentar, Moga silakan kedua saksi dan tentunya juga Bapak Penghulu kami persilakan untuk boleh meninggalkan tempat karena akan kita posisinya kita bergeser. Pengantin akan kita berdiri di sebelah sini. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Penghulu yang telah memimpin rangkaian ikrar, ijab, dan kabul. Mohon bantuannya agar bisa digeserkan terlebih dahulu meja atau bangku. Moga silakan kepada panitia agar bisa menggeserkan terlebih dahulu bangkunya karena mempelai akan menyerahkan mahar tentunya di belakangnya, backgroundnya yang sudah disiapkan. Untuk sementara waktu buku nikahnya boleh di atau nanti dulu, ini nanti bisa diambil ulang kembali. Moga mejanya agak digeser dulu, moga silakan panitia. Kursi tepat di sini disediakan 6, jangan digeser geser, ya. Dipinggirkan saja, disisihkan saja, moga langsung dibawa ke, dipinggirkan. Ya, 6. Minta bantuan panitia 6. Nanti untuk mempelai 2, orang tua 4. Sementara ini akan kita lanjutkan lebih dahulu foto penyerahan mahar, Monggo silakan mempelai berhadapan-hadapan. Ya, sebelah sini ada. Silakan maharnya diserahkan lebih dahulu, monggo. Pengantin pria akan menyerahkan mahar ke mempelai wanita. Silakan, monggo. Sebentar, Mbak. Biar fotografer kita ambil gambarnya. Ya, adik-adik agak mundur sedikit. Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah selesainya penyerahan mahar dan juga foto buku nikah, rangkaian acara panggih temanten akan kita mulai. Untuk itu mohon bantuannya kepada panitia agar bisa menyingkirkan barang
hantaran bawaan dari mempelai pria, mohon untuk bisa digeser, dimasukkan, monggo silakan diamankan lebih dahulu. Ya, satu lagi. Ya. Monggo, lewat belakang ya. Ya. Sudah? Sebentar. Akan ada yang disematkan, monggo. Silakan satu-satu. Penyematan cincin, ya monggo boleh dilepas sarungnya, ya, sarung tangannya monggo diambil Mas Dodo, yang untuk Mbak Siska yang mana monggo silakan. Dari Mas Dodo ke Mbak Siska lebih dahulu, yang itu ditaruh dulu monggo silakan, ya. Ya dipegang dulu tangannya dan diperlihatkan yang ada matanya, kayaknya ada matanya tuh ya, ya. Agak nungguin sedikit, ya yang ada matanya di perlihatkan ke kameramen. Kayaknya agak turun dikit, mungkin ya bisa diperlihatkan ke kameramen. Oke, sudah? Ya, siap ditempelkan. Waduh, enggak sabar ini Mas Dodo, langsung dimasukkan. Ya. Sudah? Sekarang gantian Mbak Siska ke Mas Dodo. Oke. Kanan. Ya, mungkin tangannya yang kiri Mas Dodo boleh ke pinggangnya Mbak Siska. Ya agak mesra dikit, maju sedikit boleh. Ya, pegang pinggangnya Mbak Siska boleh, tangannya yang kiri. Ya, monggo silakan ditempelkan dulu cincinnya di jari manis. Ya, pelan-pelan dulu. Ya, oke rekan-rekan fotografer sudah dapat. Ya. Langsung dimasukkan monggo, 1, 2, 3. Ya, jangan sampai ketutupan Mbak. Ya, buka tangan. Boleh dimasukkan lagi, iya. Sekarang boleh cium tangan. Monggo silakan, cium tangan. Sebentar, mohon maaf, maskernya boleh dibuka? Boleh, sekarang maskernya dibuka dulu, dua-duanya. Mohon bantuannya, Prias mungkin bisa melepas maskernya mempelai wanita. Ya, pelan-pelan ya. Ya, cium tangan. Yo, tadi belum cium tangan. Ya, hadap-hadapan Mas, sambil dipegang pundaknya. Ayo, ya, yo. Ya, mohon bantuannya kepada perias agar bisa touch up sedikit. Setelah maskernya dibuka agak deh. Ya, monggo. Monggo Ibu Perias masih ada di dalam. Mohon diketok dulu, tok 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 tok. Ya, enggak apa-apa sekarang cium tangan kelihatan ya. Ya, mohon bantuannya Perias, ya. Atau kalau nggak mau kelihatan dipakai masker. Ya, priasnya sudah ada belum? Dari samping ya agak kelihatan kalau dari ini. Jadi monggo silakan Ibu Perias. Setelah rangkaian ikrar hijab dan qabul selesai, nanti kita akan langsung kita adakan upacara adat Jawa, upacara panggih temanten. Jadi nanti mohon untuk para petugas yang pertama yang membawa kembar mayang dan juga yang membawa
pisang sanggan nanti untuk bersiap-siap. Sudah ketemu belum perias? Jadi kami mohon Ibu Salim Ahyar untuk segera mempersiapkan diri, perlengkapan yang akan diperlukan untuk upacara panggih temanten. Monggo disiapkan dulu tempat-tempatnya mana. Monggo biar mempersingkat waktu. Terima kasih Ibu. Oke Ibu silakan pilih tempat untuk posisi temunya di mana. Kepada Bapak dan Ibu, jadi nanti foto sesi fotonya nanti setelah selesai panggil temanten. Jadi mohon agak bersabar lebih dahulu karena setelah ini masih ada prosesi panggih temanten adat Surakarta Hadiningrat. Yo silakan. Sekarang sudah? Oke, ya. Cium tangan. Ya, ayo. Cium tangan. Cium di hidung. Pelan-pelan. Ya. Sudah, Mas? Sudah. Oke. Ada lagi mungkin? Cincinnya dilihatkan ke kameramen. Dijajarkan, Mbak. Monggo. Dijajarkan. Tangannya yang ada cincinnya disejajarkan. Nah gini, tangannya Mas Dodo yang satu di pinggangnya Mbak Siska. Nah gini nih Mas. Nah dipegang aja gak apa-apa Mas, udah sah, udah dapat SIM. Oke, tenang sudah sah. Jangan. Iya. Oke. Iya. Sudah, sekarang buku nikahnya dipegang, ayo. Buku nikahnya tadi, ayo. Ya, dipegang masing-masing. Ya. Ya, sip, dah, betul. Di yang ada garudanya dulu. Yang ada garudanya dulu, ya dijajarkan, dipegang berdua. Ya. Oke. Okay. Oke, sudah. Setelah itu dibuka yang ada gambarnya, yang ada fotonya. Oke, dilihat dulu fotonya salah atau tidak. Ya, fotonya dilihat sudah betul. Nah, sudah. Oke, sama-sama tahun kelahiran genap. Mikronya biru. Oke. Oke, ada lagi. Mau dilempar-lempar enggak? Digoyang-goyang gini biasanya mau dilempar gitu. Ayo, silakan. Digoyang-goyangan foto. Ya. Hitungan 1 2 3 langsung. Tapi jangan dilempar beneran. 1 2 3. Iya, kalau dilempar beneran nanti nyarinya susah. 1 2 3.
Wow, dilempar beneran loh ini. Ya, Jay, monggo silakan sekarang untuk di diamankan lebih dahulu. Monggo silakan ke diserahkan ke keluarga. Monggo silakan. Jay, sambil menunggu perlengkapan akad panggih. Ya, silakan. Mempelai pria kami persilakan untuk dibawa menuju ke depan sana, monggo. Ayah dan bunda, monggo. Yuk. Sudah selesai? Sudah siap perlengkapannya, Ibu? Kenapa?